Kembali Rabe masih bola dan pelanggaran. Luka friends, it's Rabe. I'm happy with the 2 goals that he has. Very happy with the performance. It was really good. Thanks for your support. See you, Sammy. Kita Garuda. Aksi Jan Revens tuai pujian, pemain lokal wajib contoh dengan apa yang dilakukan Jan Revens tadi malam. Penyerang timnas Indonesia U19 Jan Revens tampil gemilang dalam duel kontra Timor Leste pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 2024. Jan Revens berhasil mencetak 2 gol plus 2 assist, satu di antaranya untuk gol Arkan Kakak. Menjalani duel di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi, tim Garuda Nusantara bermain kinclong. Timnas Indonesia U19 berhasil melumat timnas Timor Leste dengan skor 6-0. Dalam duel tersebut, Jan Revens sebenarnya berpeluang mengukir hat-trick pada menit 53. Mendapatkan bola dari Arkan Kakak, Revens memiliki ruang tembak untuk mencetak gol, meski dikawal dua pemain belakang Timor Leste. Namun akhirnya penyerang berusia 18 tahun tersebut memilih untuk mengembalikan bola kepada Arkan Kakak yang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Tanpa kesulitan, Arkan Kakak menjaringkan bola ke gawang Timor Leste dengan tendangan kaki kanannya. Sontak saja aksi Jan Revens yang tak egois dalam duel tersebut mendapatkan pujian dari warganet. Warganet menilai jika apa yang dilakukan Revens patut dicontoh oleh pemain timnas Indonesia yang lainnya. Bahkan Revens sendiri sampai dijuluki anak baik oleh para netizen berkat aksinya tersebut. Hari ini saya harus menyebut Jan Revens sebagai si anak baik ya. Karena dia di posisi yang mungkin juga mengeksekusi sendiri, tapi dia dengan baik hati berbagi ruang, berbagi kesempatan kepada Arkan. Sejauh ini perjalanan Indonesia di Piala AFF U19 2024 terbilang sangat mulus. Pasukan Indra Sapri berhasil membukukan 16 gol dan 2 kali kebobolan. Catatan positif ini bisa dijadikan sebagai modal saat Indonesia tampil di semifinal. Lantas, kira-kira siapa lawan yang bakal dihadapi Arkan Kakak dan kolega di 4 besar? Melihat dari bagan Piala AFF U19 2024, Indonesia bakal menghadapi pemuncak grup C. Sekedar informasi, ada 4 tim yang menghuni grup tersebut, yakni Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Saat ini Singapura dan Brunei sudah dipastikan gagal melangkah ke semifinal setelah menelan 2 kekalahan dalam 2 pertandingan penyisihan grup C. Sementara Malaysia dan Thailand sama-sama mengemas 6 poin. Hanya saja Malaysia untuk sementara menduduki posisi teratas di grup C lantaran unggul agresivitas gol dari Thailand. Penampilan Harimau Malaya terbilang cukup mengesankan dalam 2 pertandingan terakhir. Malaysia sejauh ini sudah mencetak 16 gol dan belum pernah kebobolan, sedangkan Thailand sudah mencetak 8 gol dan sekali kebobolan. Tapi dalam pertemuan terakhir penyisihan grup C, rekor Malaysia atau Thailand bisa saja rusak mengingat kedua tim saling bertemu. Jika melihat pengalaman, Indonesia U19 berpotensi bertemu dengan Thailand U19. Ini mengacu pada rekor pertemuan kedua tim. Dalam 6 pertemuan terakhir, Thailand sudah mengemas 3 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Pada pertemuan terakhir pada 2011, tim berjuluk Gajah Perang menang dengan skor tipis 1-0. Bikin bangga pengakuan jujur Presiden FIFA untuk timnas Indonesia yang berkembang sangat pesat. Pujian tinggi disampaikan Presiden FIFA Gianni Infantino buat kinerja PSSI yang sukses membawa timnas Indonesia berkembang pesat serta mencetak rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir memang perlahan sukses alami perkembangan yang signifikan. Dari sisi peringkat misalnya, skuad Garuda yang sempat berada di posisi 150 FIFA di tahun 2023 kini melejit dengan bertengkar di urutan 133. Selain itu, timnas Indonesia pun sukses cetak rekor dengan lolos untuk kali pertama ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga setelah finish runner-up di grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dengan raihan 10 poin. Imbas dari penampilan impresif timnas Indonesia tersebut, Gianni Infantino dalam postingan di media sosial pribadinya tak sungkan untuk memuji pencapaian skuad Garuda. Di unggahannya, terlihat Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir jelang pembukaan Olimpiade Paris 2024. Tak hanya memuji pencapaian timnas Indonesia, Gianni Infantino juga turut menyanjung kinerja PSSI yang berhasil menyelenggarakan Piala Dunia U17. Senang sekali bisa bertemu teman saya, Presiden PSSI dan anggota IOC Erick Thohir hari ini di Paris menjelang Olimpiade Musim Panas 2024. Sepak bola Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat dengan berhasil mencapai babak semifinal kejuaraan AFC U23 2024, babak 16 besar Piala Asia AFC 2023, dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026.
Mereka juga pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023 dan saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara besarnya, tulis Gianni Infantino di Instagramnya. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri akan segera bersiap hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan September mendatang. Dari jadwal yang tersedia, skuad Garuda nantinya akan bertandang ke Arab Saudi untuk jalani pertandingan pembuka Grup C pada 5 September 2026. Kemudian 5 hari berselang, barulah anak asuh Sintayong itu jalani laga kandang dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Bursa transfer, nego Martin Paes di Empoli berjalan alot, FC Dallas tak rela beri restu, ini dia penjelasan sebenarnya. Proses kepindahan Martin Paes ke Liga Italia masih belum menemukan titik terang. Kiper berpaspor Indonesia tersebut saat ini jadi komoditi panas di bursa transfer. Penampilannya bersama FC Dallas cukup solid dan kemudian muncul spekulasi bahwa sang pemain akan meninggalkan klubnya. Empoli FC dikabarkan jadi tim yang cukup serius mendatangkan jasa Paes. Namun negosiasi antara Dallas dan Empoli sampai saat ini masih berjalan alot. Jurnalis asal Amerika Carlos Boih memberikan kabar terbaru terkait proses transfer ini. Dia sudah menghubungi Paes langsung dan menanyakan kabar kepindahan kiper tersebut ke Empoli. Martin Paes memberikan sinyal bahwa proses tersebut cukup sulit, bahkan terancam batal. Saya sedikit terkejut dengan hal itu, ada beberapa pembicaraan, namun saya pikir akan sangat sulit untuk mewujudkannya, kata Martin Paes dilansir dari laman Twitter Carlos Boih. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan saat ini Dallas masih menutup pintu terkait proses transfernya. Alasannya tim yang bermarkas di Toyota Stadium tersebut masih berada di tengah kompetisi dan Paes merupakan kiper utama di tim tersebut. Hal ini membuat proses negosiasi semakin sulit dan butuh kerja ekstra agar Empoli bisa mendapatkan jasa sang pemain. Sebelumnya media asal Italia Tutto Mercato Web mengabarkan bahwa Empoli masih mengincar Paes, namun sampai saat ini belum ada kabar terbaru dari Empoli terkait masalah ini. Kiprah penyerang Timnas Indonesia di Piala Presiden 2024, benarkah Ramadan Sananta paling istimewa? Para penyerang Timnas Indonesia telah memperlihatkan aksinya masing-masing di Piala Presiden 2024. Dari semua striker tersebut, Ramadan Sananta jadi salah satu sosok yang tampil paling istimewa. Sejauh ini, tidak ada banyak pemain depan Timnas Indonesia yang berpartisipasi di Piala Presiden 2024. Pasalnya, kejuaraan pramusim ini hanya diikuti oleh 8 kontestan klub Liga 1 2024-2025. Hoki Caraka misalnya harus absen di kejuaraan ini karena PSS Sleman tak berpartisipasi. Sementara itu Dendi Sulistiawan harus berkiprah di Liga 2 karena Bayangkara FC terdegradasi ke kasta kedua. Lalu siapa saja striker skuad merah putih yang tampil oke di kejuaraan pramusim ini? Yang pertama Dimas Derajat. Penyerang Timnas Indonesia yang kini juga berkiprah di Piala Presiden 2024 ialah Dimas Derajat. Pemain yang sebelumnya memperkuat Persikabo itu jadi salah satu rekrutan terbaru Persib Bandung. Sayangnya Dimas Derajat harus berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain. Pada laga melawan PSM Makassar, dia tidak tercantum dalam skuad Persib Bandung yang disertakan Bojan Hodak. Dia baru bermain pada laga kedua melawan Borneo FC saat dipercaya turun sebagai starter. Dimas memang punya kendala untuk bersaing mengingat Maung Bandung punya dua bomber top yakni David Da Silva dan Ciro Alves. Yang kedua, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta menjadi penyerang Timnas Indonesia yang tampil paling gacor di Piala Presiden 2024. Penyerang Persis Solo itu baru saja menjaringkan 2 gol saat timnya menghadapi PSM Makassar. Di Piala Presiden 2024, Ramadan Sananta memang jadi penyerang andalan Milomir Seslija. Dia sudah bermain 2 kali sebagai starter di fase grup. Sebelumnya, dia juga tampil sejak awal saat berjumpa Borneo FC. Saat ini penyerang berusia 21 tahun itu menjadi salah satu kandidat peraih top skor Piala Presiden 2024. Satu-satunya pemain yang bisa menyamai 2 golnya ialah Leo Gaucho, striker asal Brazil yang memperkuat Pesut Etam.